bersama Surya di sini. Di sebelah saya ini, ini adalah penyampakan dari All New CBR 150R dengan livery. Nah, ini dia. Dengan livery yang tricolor yang terbaru ya. Di Semarang itu kan sempat ada tuh jajaran tuh 4 motor. Ya kan? 150R, 250RR, 600RR sama 1000RR. Nah, inilah penampakan dari yang 150R-nya. Seperti apa tampilannya? Mari kita lihat lebih detailnya. Di depan saya ini adalah Honda CBR 150R ya, yang terbaru ya, All New CBR 150R dengan livery ini yang terbaru ya, tricolor-nya. Tuh, ganteng kan ya. Jadi kapan hari ada yang request beli kalau yang model yang terbaru yang tricolor-nya, kemarin kan sempat tuh yang 150R, 250RR, nah sama 600RR sama 1000RR kan sempat jajaran tuh. Ya, dan ini sekarang unitnya sudah ada di Astra Motor Bali ya. Ini kawan-kawan bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Dari sisi atasnya ini ada stripping di sana. Lalu dari sisi fairingnya ini seperti ini tampilannya. Di bawah ada tulisan Honda. Lalu untuk velgnya ada stiker ya, merah sama putih seperti ini. Oke. Ini nyambung terus sampai ke tangki. Tangki juga ada motif seperti ini ya. Terus untuk bagian atasnya cuma ada logo Honda, cuma itu aja, cuma ada logo seperti ini di sini. Udah, itu aja. Bagian atas masih sama seperti All New CBR 150R yang lain. Oke. Dan untuk bagian belakang stikernya, nah tampilannya seperti ini tampilannya. Nih, terus di sini juga masih ada lubang-lubang angin yang ada di sini. Sisi angin. Terus untuk bagian belakang juga sama ada stiker di rimnya seperti ini. Iya, keren kan? Kode sisi kanannya ya, hampir sama sih seperti sisi kiri. Stikernya seperti ini. Ya, keren ya. Sip. Saya rasa demikian saja dulu video yang sangat super pendek ini dari All New CBR 150R yang motif tricolore. Kita ketemu lagi nanti di video-video lain. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.